masih ada nyali ya buat ngikutin aku. Aku masih menyimpan kitabnya. Ketemuan kita kebetulan. Jadi aku bisa maksa kamu untuk ngomong. Dari mana kamu belajar jurus penangkalnya? Itu bukan urusan gue. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bikin kamu menyesal seumur hidup. Ancaman Tante Tiara sepertinya gak main-main. Gue harus waspada. Gue ada ide nih. Kalau Tante Tiara diadu sama guruku, pasti lebih seru nih. Guru Kinan! Bantuin Fanya dong, Guru! Guru! Ayo dong, Guru! Jangan sembunyi! Oh, berarti sosok ninja di balik topeng itu Kinan. Gak ada pilihan. Terpaksa aku harus melawan. Siapa sebenarnya aku? Kenapa Guru Kinan nutupin wajahnya? Jadi siapa orang di balik topeng itu ya? Tunjukin wajahmu! Kenapa Guru Kinan lari ya? Nggak biasa ya Guru Kinan lari dari pertarungan. Pagi-pagi udah pergi, kagak izin gua lagi. Ya udah bang, sekali-sekali nape? Kasih kepercayaan sama dia, biar dia belajar dewasa dari pengalaman. Iya sih Siti, gue emang rasa khawatir sama mereka, sebab Chelsea, Fatih, Fanya udah gua anggap sebagai cucu gua sendiri. Gua juga minta maaf sama lu nih ya, udah kejebak dalam situasi yang kayak begini. Yang harusnya lu pulang ke kampung Jawara, gua bikin bahagia seperti janji gue. Tapi bang, Ayu udah bahagia kok. Siti bagaimana sih lo? Orang kita kekurung kayak ayam begini, lo bilang bahagia. Ya Ayu terima kenyataan bang. Kalau setiap waktu Ayu ngejalaninnya sama orang yang Ayu sayangin, segala suka duka dijalanin sama-sama, ya patut disyukurin aja bang. Thank you.
kena DPD. Gue kalau lihat bini gue sengsara kayak gini, merasa gak berguna jadi laki. Nyamuknya banyak banget sih. Ngurusin gitu amat ngeliatin ayah. Kenapa sih bang? Mukanya jangan sedih begitu. Ayah gak kenapa-napa kok. Ayah malah senang di sini bisa ngeliatin Bang Husin, bisa nemenin Bang Husin. Bener dah. Gue jadi ingat omongan bidan. Tapi gimana caranya ya ngasih tahu Bang Husin? Kalau bidan aja khawatir sama pertumbuhan bayi ini, gimana Bang Husin kalau dia tahu? Ya Allah, gimana ya?